Halo Brats, welcome back to Brandon Sport Channel. Yoi, tampilan gue beda banget ya hari ini. Keren, panjangan rambut gue. Nah, gue di video kali ini gue mau ngasih tahu kalau di kemarin gue sempat datang ke acara silaturahmi gitu, exhibition match di daerah Keranji, dan gue senang banget nemuin lapangan bola yang masih rumput. Yoi, ini kayak apa ya, kayak lu nemuin hidden gem gitu. Lapangannya juga cukup bagus ya, maksudnya ya untuk kita buat latihan terus untuk fun game gitu, oke sih lapangannya, rumputnya rata, tanahnya juga rata. Dan ini di daerah Keranji, di dekat Brandon Sport, di lapangannya namanya lapangan Banteng, Jalan Banteng. Nah itu kalau mungkin yang orang Bekasi tahu SSB Keranji Putra, itu kandangnya tuh. Nah itu kemarin tuh eventnya diadain sama lurah di daerah situ lah, di daerah Keranji situ. Dan bintang tamunya itu ada Sapri, mungkin kalau yang mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya, Sapri masak air biar mateng itu terus dibedakin deh. Yoi Bang Sapri, mantap. Sama ada Vicky, Vicky Shu, ya bukan Vicky Nitinegoro, bukan juga Vicky Prastio, pelawak. Apa ya, jargonnya? Jargonnya apa sih, Ci? Komunitas. Komunitas. Jargonnya komunitas tuh, ada penonton bayaran gue. Woi. Mantap-mantap penonton bayaran. Nah, mungkin nih ada sedikit cuplikannya. Nah, gimana, seru gak? Tapi sayang banget sih sebenarnya. Kemarin tuh sempat hujan juga dan lapangannya jadi blok gitu. Nah, tapi yang mungkin agak memprihatinkan lah ya, sedikit memprihatinkan, di situ tuh fasilitasnya belum selengkap kayak lapangan yang kita biasa tahu lah, yang biasa dipakai atlet-atlet buat mabul gitu. Nah, kurangnya sih cuma di fasilitas doang, tapi kalau menurut gue sendiri sih lapangannya oke. Dan gue juga setelah dari sana datang exhibition match, gue main juga di situ. Terus lapangannya ini dikelola sama warga di sekitar, jadi buat gue maklum banget sih untuk kurangnya fasilitas yang kayak ruang ganti segala macem, karena dikelolanya sama warga di sekitar juga. Dan kemarin juga kita di tim Brandon Sport Channel ini dapat kesempatan buat ngobrol sama orang yang ngelola lapangannya. Terus dia juga ya lurah di daerah situlah. Nih cuplikan. Assalamualaikum. Saya Krisanto Priyandaru selaku lurah Keranji. Sekarang berada di lapangan sepak bola Kelurahan Keranji yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Perlu diketahui bahwa lapangan sepak bola Keranji ini sudah dipakai atau digunakan sebagai lapangan sepak bola berpuluh-puluh tahun. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 lapangan sepak bola ini sudah menjadi milik pemerintah Kota Bekasi dan dipergunakan sepenuhnya oleh warga sekitar dan sejabodetabek bahkan untuk pertandingan sepak bola. Demikian Pak. Untuk pertandingan sepak bola yang diadakan di lapangan sepak bola Keranji ini, alhamdulillah beberapa event kemarin sudah dilaksanakan. Baru-baru ini dalam rangka Sumpah Pemuda Cup, kita juga mengadakan turnamen yang terdiri dari berbagai tim yang memang mendaftarkan untuk pertandingan Sumpah Pemuda. Dan pada hari ini alhamdulillah kita juga mengadakan pertandingan persahabatan dengan Keranji All Star. Dan alhamdulillah All Star kita, star-star, bintang-bintang yang alhamdulillah pada hari ini hadir juga, di antaranya yaitu Bang Vicky Prastio dan Bang Sapri yang alhamdulillah bisa menghibur warga Kelurahan Keranji pastinya. Dan dalam rangka COVID, pertandingan sepak bola ini juga adalah untuk meningkatkan imun, untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Keranji khususnya. Melalui pertandingan sepak bola yang diadakan di lapangan sepak bola Keranji ini, alhamdulillah saya selaku lurah Keranji bersyukur dan bangga
karena beberapa bintang sepak bola kita lahir dari sini dan alhamdulillah sudah mengikuti bahkan pertandingan di kancah internasional sampai ke India seperti Bang Iqbal tentunya. Dan saya berharap kedepannya dengan penggunaan lapangan sepak bola Keranji ini akan bisa lebih maksimal, lebih optimal, terstruktur dan terorganisasi. Karena saya yakin bintang internasional bisa lahir dari lapangan sepak bola ini. Dan masih dalam rangka COVID-19, saya selaku Kepala Wilayah Kelurahan Keranji menyampaikan kepada seluruh warga Kelurahan Keranji, jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah, COVID-19 ini dapat kita lawan. Bersama kita bisa. Nah, itu tadi bincang-bincang tim Brandon Sport Channel sama lurah yang mengelola lapangan di situ. Dan ada satu lagi informasi yang mau gue sampein. Gue seneng banget akhirnya ada lapangan lagi. Dan ini, kalau yang ini gue tahu pembuatannya gitu, maksudnya tahu bahwa lapangan ini akan dibuat gitu. Kalau yang kemarin kan kayak hidden gem gitu, tiba-tiba ada acara di situ terus Brandon Sport, kita tim Brandon Sport datang nih kayak nemuin harta karun nih gitu. Nah, kalau yang ini harta karunnya udah dikasih tahu sebenarnya. Cuma ini menurut gua gebrakan juga lah untuk daerah Keranji di dekat Brandon Sport yang mungkin kemarin dari awal nontonin kontennya Brandon Sport itu jadi lapangan internasional sekarang. Dan dikelola sama orang yang sangat berpengalaman di dunia futsal lah di Indonesia gitu. Dan ini di Keranji mungkin satu-satunya lapangan internasional dengan ukuran standar 40x20 meter. Itu Bang Sayan yang ngelola, Bang Sayan Karmadi. Sebentar lagi juga Brandon Sport bakal ngadain turnamen di situ dan turnamennya itu open. Yoi, bakal banyak banget sih pemain-pemain timnas Liga Pro, ex-Liga Pro. Ya mungkin kalau yang senior-senior mereka reuni, kalau yang muda-muda mereka mau unjuk gigi gitu. Jadi siapin waktu lu tanggal 11 Desember sampai 13 Desember itu ada turnamen open, Brandon ngadain Brandon Cup. Mungkin buat temen-temen yang punya tim dan mau punya pengalaman lah ngelawan tim pemain-pemain yang biasa cuma ditonton di TV, mungkin bisa melakukan registrasi. Nanti ditaruh di Instagram tuh kontak personnya, terus pamflet acaranya tua banget ya, poster postingan lah, dicek tuh ada pokoknya gitu teman-teman. Jadi bakal banyak banget deh pokoknya, sampai ya kalau dibilang-bilang TC Timnas yang lagi diberhentiin sementara dipindahin kayaknya ke lapangan itu. Yoi, karena ada turnamen sih. Mungkin Coach Ken, tapi mungkin udah balik ya. Pas tanggal segitu Coach Ken tuh udah balik. Tapi sebelumnya ada rangkaian acara sebelumnya tuh Coach Ken bakal ngadain coaching klinik nih. Bocoran aja nih, udah di sosial media sih udah rame Coach Ken mau ngadain coaching klinik tuh di Bekasi gitu. Coach Ken bakal datang mantau. Dan turnamennya hadiahnya juga top dah. Sponsor-sponsornya oke-oke, terbaik lah. Terus gue masih nunggu banget sih konten apa yang kalian mau dibikin di Brandon Sport, entah di luar futsal atau mau bikin konten apa, coba komen di bawah deh biar kita juga ada ide gitu, ada masukan. Jadi kalian juga terlibat dalam pembuatan kontennya Brandon Sport. Nah buat lo semua yang mau nonton nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 itu, caranya buat masuk tuh nggak ada HTM-nya, cuma ada syaratnya. Jadi syaratnya itu kalian belanja di Brandon Sport tanpa minimum pembelanjaan berapapun kalian belanja. Nah, struk yang kalian dapat dari Brandon Sport itu jadi tiket masuk kalian buat nonton pertandingannya. Dan pasti seru banget sih karena ya tim-tim gede semua gitu yang datang gitu kan. Gue ingetin sekali lagi yang mau ikutan daftar bisa langsung cek di Instagramnya Brandon Sport. Di situ ada posternya. Langsung chat ke adminnya aja. Karena udah beberapa tim juga daftar gitu. Nah, untuk info lebih lanjutnya, kalian ikutin terus nih sekali gue ingetin. Follow Instagramnya Brandon Sport di @brandonsport_IG, cuma satu ya, inget. Cuma satu, kalau ada akun lain tuh akun bodong. Terus subscribe, like, share, sama komen di bawah. Oke, bye-bye.